Sehat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dama TV. Baik, pemirsa Dama TV, tentunya ada informasi ini sedikit sebelum kita lanjutkan lagi terapi ini, yaitu kepada pemirsa untuk Sabtu 3 April, jadi masih hampir sebulan lagi, Biofitologi tidak hadir di layar kaca Anda karena ada live acara Patidana di Wihara Padma Graha Batu. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mengikuti Patidana. Patidana, Anda bisa menghubungi Dama TV. Baik, pemirsa Dama TV, jangan lupa 3 April, jangan ada yang sakit ya, Pak. Kalau bisa jangan ada yang sakit. Jangan ada yang sakit. Selamanya jangan ada yang sakit. Aduh, Pak Agus sih doanya baik, tapi ya namanya juga orang kalau udah sakit ya, pasti ada sakitnya ya, Pak. Bumbu keceklo, bu. Kecokot ilat kadang-kadang tuh ada aja. Baik, pemirsa Dama TV, ini tadi kita akan membahas tentang tiroid ya Pak ya. Ya. Tiroid itu ternyata penting sekali. Waduh, ini kita mau ngobrolin tiroid, ternyata ada yang masuk ini, Ibu Sukarsi ini. Kita terima dulu Pak. Oke, okay. Silakan. Ada dua ini, Pak Sukarsi dan Ibu Bapak Suyono ya. Pak Ibu Sukarsi ini kena asam urat, ini juga makanan ya Pak. Iya. Terus kemudian Bapak Suyono kolesterol, makanan juga ya Pak. Sama aja. Oke, kurangi gorengan, makanan-makanan yang umur-umur kita ini udah kurangilah. Jeroan pagi Pak ya. Iya. Dan putrinya agar mau haid, Iya. perutnya sakit Pak. Baik, Iya. ini ada kontraksi di otot perut ya. Oke. Baik, untuk Ibu Sukarsi, Bapak Suyono dan putrinya, monggo Pak Agus. Ya, langsung aja ya. Bu Sukarsi, tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup, Bu Sukarsi, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, arahkan pikiran kalian bertiga ke bagian masing-masing yang dikeluhkan.
terapi selesai Bu Sukarsi. Setelah ini minum air putih hangat. Iya, aduh, ini tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Agus perihal kenapa Pak Agus di biovitologi ya Pak ya. Ada yang kepengen iso ngobati, belum wajar, gak iso-iso. Tapi Pak Agus ini seperti kayak dituntun gitu ya. Tapi justru karena Pak Agus ini mengalami keluarga yang sakit ya Pak ya. Ya, Jadi ikut merasakan lah bagaimana. betul, betul. Jadi dulu waktu istri saya sakit itu betapa menderitanya saya. Jadi bukan istri saya yang sakit juga menderita, tapi seluruh keluarga menderita. Makanya saya bersyukur bisa ketemu dengan guru saya yang dari Tibet itu, ngajarin saya seperti ini, kemudian sangat bermanfaat untuk seluruh kalangan masyarakat, jadi saya terjun ke sini. Ya, kalau saya melihat Pak bahwa ternyata kalau Bapak nggak ngalamin sendiri gitu ya Pak, mungkin rasa empati ya, rasa sayang, kasih sayangnya ini yang nggak bisa hidup. Oh, Kadang-kadang enggak. kan ada yang ngomersil kan loh Pak, itu Betul, pokoknya betul, iso betul, ngunu kan. betul. Banyak orang yang mendapatkan ilmu ini dikomersilkan. Kalau saya, karena saya itu sudah di, apa namanya, istilahnya sudah dikasih amanah sama yang di atas. Pertama, yang kedua dari guru saya, dia ngomong kamu punya bakat untuk bisa membantu meringankan penderitanya orang sakit, jadi saya terjun langsung, kemudian didukung lagi sama Bhante Dhammawijaya, saya tambah Wis muatang semangat. wis yo. Langsung klek gitu ya, Pak ya. Baik, kita ada Bu Narti di line telepon kita yang sakit pinggang. Ini moga-moga bisa langsung ya Ibu Narti ya. Ya, nanti ditanyakan sama Bu Oke, Narti. selamat malam Ibu Narti. Ibu Narti. Oke. Bisa langsung saja ini. Ya, langsung Bu Narti ikuti instruksi saya. Tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Cukup Bu Narti, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran ke bagian pinggang yang sakit.
Terapi selesai Bu Narti. Setelah ini minum air putih hangat. Gimana rasanya Bu Narti? Ya, Ibu Darti. Tadi udah kresek-kresek gitu. Halo, terima kasih. Gimana rasanya Ibu? Gimana? Ini loh, panas banget ini pinggang. Panas ya. Panas banget. Lebih nyaman ya, ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Cepat sembuh Bu. Ya, Ikuti terus makasih ya Pak acara ini Agus. sampai Gimana? terakhir. Ikuti lagi Bu, nanti di segmen terakhir kita akan transfer energi juga ya dari sini Ibu Narti. Oke, jadi posisi tangan tadi yang benar gimana Pak? Bu, Pak ada yang gini? Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, gini. Ada yang Tapi gini loh. yang paling enak itu yang begini. Ini tajam banget, masuknya lebih cepat. Jadi seperti hati begini. Arahkan ke situ. Di wajah apa di dada Pak? Sembarang, tapi pokoknya, pokoknya ya. Tangannya rileks seperti ini. Seperti simbolnya yang ini loh. Oke. Jadi seperti begini. Jadi agak dekat, bukan begini, bukan begini. Begini. Oke. Duduknya santai untuk santai ini aja, rileks begini aja santai. Itu yang paling enak. Oke, baik-baik ya. Oh, jangan lempruk juga ya, gitu ya kalau yang, bisa. Yang lurus kalau bisa, punggung itu lurus. Oke. Apalagi kalau kena sakit apa HNP ya, kecedit itu. Kalau Oh, lurus gitu. begini, gini, wah cepet. Oh iya. Jadi aliran energinya bisa cepet ya. Ya, jadi anulusnya saya diperbaiki sama energi ini cepet kembalinya. Oke. Itu penting juga ini petunjuk-petunjuk teknisnya. Iya. Baik, baik Bisa Dama TV. Kita akan sampai nanti di segmen ke-6 dan persiapkan diri Anda untuk menerima transfer energi murni. Kabarkan ke sana kabar kerabat dan keluarga di seluruh dunia dengan memakai channel YouTube Dama Televisi. Baik, pemirsa Dama TV, jangan kemana-mana. Kita akan ketemu selain satu ini.